para pejabat, Bapak Gubernur Jawa Timur, Bapak Kapolda, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ketua DPRD, para Bupati, Wali Kota, dan seluruh jajaran, Tua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Al-Mukarramin para ulama, bil khusus Wakil Rais Am Ki Haji Miftahul Akhyar, Rais Syuriah Jawa Timur Ki Haji Anwar Mansur, Ki Anwar Iskandar, dan para ulama Nahdiyin Nahdiyat, hadirin dan hadirat. Hari ini kita berkumpul untuk mengetuk pintu langit, untuk memohon berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan keinginan para ulama agar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka menjaga umat, menjaga bangsa, menjaga negara dari berbagai malapetaka. Kita bersyukur dan bangga bahwa para ulama kita tidak hanya sibuk di pesantren mencetak santri-santri menjadi ulama, tapi para ulama kita juga mempunyai perhatian yang besar terhadap kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, para ulama mengajak kita hari ini untuk berkumpul, mengetuk pintu langit, memohon nurullah, cahaya Allah, cahaya yang di atas segala cahaya. Minggu lalu saya bertemu Presiden. Saya katakan kepada beliau, warga Nahdlatul Ulama, para ulama dan seluruh warga NU di Jawa Timur akan mengadakan istighatsah kubra, mendoakan bangsa dan negara agar negara ini aman dan tentram, agar negara ini sejahtera, negara ini damai. Dan beliau terharu sekali, karena menurut para ulama, upaya-upaya yang lahiriah itu yang dilakukan oleh kita semua, oleh pemerintah dari atas sampai ke bawah, harus didukung melalui upaya-upaya batiniah. Bahkan kalau kita memperoleh rahmat Allah, upaya betapapun kecil yang kita lakukan, dia akan berdampak besar. Dan itu sudah pernah kita akui ketika bangsa ini berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda, walaupun dengan peralatan yang serba ada, tetapi kita bisa merdeka. Dan oleh karena itu, oleh para pendiri bangsa dikatakan kemerdekaan adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga upaya-upaya yang dilakukan oleh kita semua, oleh bangsa ini, oleh pemerintah ini, di dalam mempertahankan kemerdekaan, menjaga, memperbaiki, memperoleh sentuhan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi dikatakan bahwa sekarang ini bangsa Indonesia tengah menghadapi tantangan-tantangan at-tahadiyat, baik tahadiyat kharijiyah, tantangan dari luar, tahadiyat dakhiliyah, tantangan dari dalam.
dari luar adalah pengaruh global yang buruk, baik yang menyangkut politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Tentangan dari dalam adanya kelompok-kelompok yang ingin merusak, menghancurkan tatanan kehidupan bangsa yang sudah baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah senantiasa meminta rahmat, dan salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah, Allahumma rahmatuka arja min a'malina. Ya Allah, rahmatmu lebih kami harapkan dari amal kami. Karena amal kami ini hanya sebatas apa yang kami bisa lakukan. Tapi manakala amal itu walaupun sedikit memperoleh sentuhan rahmat Allah, dia akan menjadi besar dan berdampak besar. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Kamu tidak bisa masuk ke dalam surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah. Apa engkau juga tidak? Wala ana, saya juga tidak, bukan karena amal saya. Kalau begitu dengan apa masuk surga? Bima yataghammadani Allah min rahmatih, yaitu dengan sentuhan siraman rahmat Allah. Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah. Karena amal kita terlalu sedikit, terlalu kecil, sehingga tidak mungkin mengangkat kita kepada surga. Tapi karena rahmat kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Ada yang bi'ashri amthaliha, 10 kali lipat. Ada juga yang bi'sabi'i mi'ati dha'fin, ada yang dengan 700 kali lipat. Bahkan ada yang dilipat gandakan bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan Allah akan melipat gandakan amal kita sehingga kita bisa masuk surga. Amin. Karena itu kita berharap hari ini, rahmatuka arja min a'malina. Rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan daripada upaya-upaya kami yang lahiriah itu. Karena itu upaya yang kami lahiriah itu, lipat gandakanlah impactnya, pengaruhnya, sehingga dia menjadi besar dan dapat menjaga dan mensejahterakan bangsa kami. Amin ya Rabbal. Boleh jadi cobaan ujian Allah kepada kita itu karena dosa-dosa kita. Karena itu hari ini kita jadikan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama kita, atas nama bangsa, atas nama pemimpin-pemimpin kita. Boleh jadi ini adalah karena perbuatan dosa kita. Karena itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah dosa-dosa kami ini Engkau timpakan ujian dan cobaan yang tak terpikulkan oleh kami. Dan betapapun besar dosa kami, dosa kita, kalau Allah memaafkan, maka dosa itu akan terhapus semuanya. Oleh karena itu Rasulullah juga di dalam doanya mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Ya Allah, ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Kalau dosa-dosa kami ini begitu besar, ampunanmu lebih besar lagi. Apabila engkau memaafkan dosa-dosa kita, insya Allah kita akan dihapuskan dari dosa-dosa kita itu. Mudah-mudahan dengan istighfar, istighatha di dalam pertemuan ini, cobaan dan ujian itu dihapuskan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, dan bangsa kita dijadikan bangsa yang berjaya,
bangsa yang aman, bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma tawfiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.